Masih di Penang, hari ini aku mau makan laksa lisi. Di Penang, di Malaysia, pasti laksa-laksa. Yuk, let's go. Yo! Makanan dari laksa lisiusnya sudah datang. Nah ini yang pasti ini laksa lisiusnya. Aku pesan yang lemak. Jadi kalau yang lemak ini kuahnya tuh bersantan. Jadi ada juga kalau nggak mau santan dia ada asam laksa. Nah terus aku pesan ini lorbak, tapi lorbaknya yang halal ya. Ini chicken. Penyajiannya pakai ini saus sambal. Dan aku pesan ini juga peye udang. Nah, kalau peye udangnya disajikannya sama sambal ini. Kayaknya sambalnya asam manis. Terus ini minumannya unik nih. Ini khasnya ini, dia ada serai. Terus dia kalau kalian lihat nih, ini ada potongan kecombrang. Terus ada timun dan juga ada jeruk lemon. Ya something like kayak gitulah, jadi kayak nano-nano rasanya, sama ada daun mint juga. Sama yang ini ice coffee spesial dari si laksa lisius ini. Kita langsung cobain ya, kita cobain kuahnya dulu ya. Kental banget. Yush. Wow. Itadakimasu. Jadi cara makannya tuh kalau digambarnya harus pakai ini kecap. Kita pakai ini ya. Dikit aja dulu. Aku pengen cocok. Ini lebih enak kalau pakai. Oke, kita sekarang masuk ke sini. Lorbak chicken. Enak. Enak parah. Dan terakhir, si peye udang. Wow. Garing banget, ini kan tebel ya, tapi garing. Juaranya ini tetap, tapi ini garingnya enak banget. Kopinya strong banget nih, ini berasa banget kopinya sama gula malaka. Gula malaka itu kalau di Indonesia gula Jawa mungkin ya. Nah ini nih uniknya. Jatuhnya kayak lemon squash, tapi ada serainya. Terus ada aroma kecombrang dan daun mint. Jadi unik, belum pernah dicobain yang kayak gini. Jadi kalau misalkan ke laksa lisius, wajib nih cobain yang unik ini. Oke? Jangan lupa dicobain, namanya laksa lisius. Okay.